ini Nur kalau pakai ini dulu Nur jerawatan, sekarang pakai ini wajah aku hilang. Ada dong. Wajah hilang. Wajahnya hilang. Jerawatnya hilang. Kita pakai dulu ya nih, lihat nih modelnya. Aropa. Lihat nih, tuh kan nggak ada bedanya. Beda. Oh, aku disalahin mulu kalau begini. Jadi orang suka banget dah anak muda zaman sekarang nih pada telat-telat ya. Berat banget sih kayak beban hidup ih. Selamat pagi Bu Maya. Pagi Mas Icel. Aduh. Ini berat saya banget. Bantuin aja nih. Saya udah biasa kok kayak gini. Gak usah biasa narik koper. Enggak, masuk ke dalam koper. Tapi tetap ini harus saya periksa. Karena takutnya nanti ada bahan-bahan yang mencurigakan. Siapa tahu ibu bawa bom ke dalam. Gak mungkin saya bawa bom, atuh Mas Ical. Iya gak mungkin lah ibu ngebom sekolah, paling ngebom hati saya aja kan. Bisa aja Mas Ical. Ya udah saya periksa lagi ya. Ini harus saya periksa, enggak tetap harus saya periksa. Tunggu Mas Ical. Iya. Mendingan Mas Ical putar balik. Kok putar balik? Soalnya cakepnya kelewatan. Tapi tetap ini harus saya periksa. Mas Ical tahu nggak kalau cinta itu paling butuh kipas? Kok kipas? Kipastian. Wah, kepastian maksud Anda ya. Tadi dulu ini kopernya kenapa bunyi-bunyi nih? Nih. Bunyi apa? Bohai, koper bohai punyanya Maya. Koper bohai punyanya Maya. Koper bohai, udah ya. Mas Ical baterainya banyak banget. Iya. Lincah. Karena gajinya dari situ. Harus saya periksa dulu ya. Ini kotak-kotak apa nih? Enggak, itu ini mah titipan guru-guru. Oh, titipan pada guru-guru. Nitip. Ya, iya. Ya, ih, cakep banget. Ku terbagi dua. Mau kemana? Kalau-kalauin saya. Masuk-masuk aja gitu-gitu. Maksud Anda apa? Ada apa nih kok aku diperiksa periksa? Anda harus melewati pengamanan di sekolah ini. Aku nggak terima. Ada apa sih ini bisa-bisa? Tumen-tumenan, biasa aku langsung masuk. Nggak boleh, ini harus diperiksa. Gimana sih Anda? Aku nggak mau. Saya sebagai pengaman di sekolah ini harus meriksa tas Anda ini. Isinya apa aja ini? Apa nih? Jangan bisa-bisa. Nggak boleh, harus diperiksa. Emang ini nggak aman, ini aman. Nggak, harus tetap saya periksa. Ini apa ini? Tolong jangan acak-acak. Kacang panjang, apa ini kacang panjang? Saya tersinggung. Masa kacang lebih panjang daripada saya? Gak boleh. Ini apa juga ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Nih, ini apa nih? Ini apa ini? Apa ini kok gelap? Aduh, Pak jangan kayak gitu gak dong. Gak boleh, ini harus saya periksa semuanya. Ini kalau kayak gini saya gak bisa telepon nih kalau gak ada dia. Kok bisa? Gak bisa miss call. Gak boleh, ini harus saya periksa tetap ini semuanya apa? Gak ada, pokoknya semuanya gue periksa ini apa? Gak bisa, apa gak bisa, jangan dong, jangan! Gak boleh, ini harus saya periksa semuanya. Di sini apa ini? Gak boleh, tolong jangan, Pak. Gak boleh, gak boleh. Apa ini apa ini? Bu Yen, kenapa berantem sama Minion? Lama Minion. Oh enggak. Ah, tapi enggak kuning. Kenapa aku enggak bangun? Duka keinjek. Dia lagi pakai diri. Lagian Tante ngapain sih? Tunggu, kenapa bikin sih, malu. Pak? Ini tadi dia saya mau periksa terus dia ngomel-ngomel terus dari tadi ini. Benar. Kan? Tumen-tumenan biasanya aku pernah diperiksa. Udah gitu nih pemeriksaan itu berbeda. Berbeda banget Tante Risa. Dia halus banget meriksanya. Iya, ini ada apa gitu. Saya periksa dulu. Giliran saya diacak-acak. Oh kalau kayak gitu mah wajar. Lagian tante juga kebiasaan, baunya aneh-aneh. Iya tapi gak boleh kayak gitu juga. Orang dong. Tadi saya mau metalin detektor, dia tidak mau. Coba sekarang ya. Coba Ica. Buntut. Disini deh. Cakep. Gak boleh kayak gitu, masa beda-bedain orang yang good looking sama yang good, gak good-good amat. Dia good looking, gue good bye. Jangan kayak gitu dong, beda-bedain dong. Apa tuh? Sorry. Sisil kenapa?
Yang biasa, Bang. Eh, kenapa kau tutup muka mirip gitu? Malu. Hah? Kenapa malu? Malu sekali kita. Kenapa kau malu, Sedeng? Ah. Bagaimana kok sepenuh jerawat tapi muka? Oh, kulitmu berjerawat kering begitu? Iya. Astaga, kenapa kok pusing kulitmu kering? Kalau kering tinggal kau angkat. Itu jemuran. Oh, sorry. Kering diangkat? Iya. Telepon. Diangkat. Bang, apa siap. Ini? Kepo gorengan? Ya kan kedemenan lu dari kemarin gorengan. Tuh. Ih, masalahnya gara-gara abang kasih pegorengan terus pak kita napa so bajerawat sekali tapi muka. Oh, jai jerawatnya tiba-tiba karena jai minyak nato jadi sulit jerawatnya kan menjo. Halo, pada kagak bersyukur orang-orang sampai ngantri minyak. Oh. Lu ya. Dikasih minyak malah nolak. Iya, betul-betul tuh. Jangan. Mau abang David, kita nih mau makan nih dia. Ah. Eh, Sisil, lagian nih kalau lu makan gorengan larinya ke lambung. Paling lambung lu yang diminyak. Betul ya. Iya. Berminyak. Santai aja kecuali emang lambung lu di muka. Setelah goreng yang bikin kau makan saja. Mungkin kau deh, lu makan lah. Jangan bikin gua kesel. Kenapa, Bang? Double nih gua keselnya si itu si Lisa tuh, partner gua belum datang. Ya? Ke mana so Lisa? Iya, tahu jam segini. Mana lu? Ben. Ya. Ya belum bayar, Bang. Hah? Belum bayar. Ah, utang. Ya, utang lagi. Utang terus. Kalo... Gimana mau cepat kaya nih Bang David apa utang terus? Eh, kalau ketemu Lisa tabok palanya. Utang terus. Ah, hah? Ini dia nih. Nah, nih. Hah? Lu dari mana? Itu tadi kesel tuh security depan tuh. Si Bang Ical nahan-nahan aku, dibisa periksa. Aku kan enggak hamil, aku diperiksa. Eh, bukan USG. Gimana enggak diperiksa? Modelan lu kayak gembong narkoba. Bikin kesel mana tuh gorengan tuh, udah disediain kagak dimakan, katanya berminyak. Apa hubungannya sih sama muka? Bagaimana kok Lisa, kita stres kali. Kenapa kamu stres? Jerawatan nih muka, coba lihat. Kok nggak Bang David bilang suruh makan gorengan, sabantar semua lebih keluar nih jerawat. Nah, tuh. Ya gimana, dia cakep aja stres, apalagi gua. Apalagi dia nih, lu lihat nih, pulang dari pasar, palanya diantuk tawon. Pada bentol malah gue. Eh, tidak usah kau pusing. Kenapa pusing-pusing sih? Ih kamu, ya Allah baru itu mukanya berminyak. Nih muka saya juga kadang-kadang, muka saya busik digaruk ngebul. Ini digaruk ngebul gue. Bumaya. Mas David, saya ya. Minta nasi goreng satu ya. Ah, nasi goreng. Kayak begini pesen nasi goreng. Jangan kayak dia, Bu, nolak yang minyak-minyak. Saya heran, Timur Tengah aja berebut minyak. Dia nolak. Buaya nasi goreng ya? Iya, nasi goreng satu. Makasih, Mas David. Ih, Mar Ibu Pekuli bagus sekali, Em. Masa? Ini padahal pas banget loh, aku punya banget solusinya. Nih, saya tuh ya selalu pakai pucat. Putih pucat. Cantik. Oh, putih cantik. Ini pucat. Pas banget, kamu tuh kulit harus dirawat. Kulit itu adalah investasi. Nah, boleh ini Lisa, orang pakai. Bagus banget. Kebeneran produknya aku pakai sendiri semuanya. Tuh. Beneran muka kita cerna. Tuh bermasalah. Ih, jangankan mukamu itu, jerawatmu ada di kepala tuh.